Zakaria. Sedih, kecewa dan tertanya-tanya. Itu perasaan yang sering menerpa fikiran dan emosi saya sejak kebelakangan ini. Ia bermula pada suatu pagi apabila saya terbaca satu keratan akhbar tentang berita pembunuhan kejam seorang kanak-kanak berusia 3 tahun oleh penjaganya yang merupakan seorang pekerja di hospital Langkawi. Kes kedua berkaitan pengasas produk penjagaan kulit berkualiti tinggi antarabangsa yang ditemui mati akibat bunuh diri. Saya sering tertanya-tanya bagaimana seseorang yang berjawatan tinggi mempunyai status kerja yang baik dan cukup dewasa berfikiran rasional boleh bertindak kejam atau di luar kawalan. Jika anda ingin tahu, masalah mental merupakan perubahan psikologi atau tingkah laku yang disebabkan oleh ketidakseimbangan bahan kimia pada bahagian otak. Berdasarkan kajian Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan 2015 menunjukkan sebanyak 29.5% atau 4.2 juta rakyat Malaysia mengalami masalah mental. Antara faktor yang menyebabkan permasalahan ini berlaku adalah pertambahan bebanan kerja, perubahan persekitaran organisasi dan tekanan dalam hidup. Kajian saya merangkumi 3 aspek penting iaitu strategi daya tindak, kesejahteraan psikologi dan kestabilan emosi mungkin boleh menjadi penyelamat situasi getir ini. Antara kaedah yang boleh membantu menangani permasalahan ini adalah dengan mengenal pasti jenis strategi daya tindak yang ingin digunakan, iaitu antara fokus emosi atau fokus masalah yang secara tidak langsung menjurus kepada pilihan pengaplikasian intervensi sama ada penggunaan intervensi latihan kognitif tingkah laku, relaksasi mental dan fizikal atau perubahan organisasi. Saya juga yakin bahawa hasil dapatan kajian saya ini mampu membantu Kementerian Kesihatan untuk membina satu indeks khusus bagi mengukur tahap kesejahteraan rakyat Malaysia terutama para pekerja. Hadirin sekalian, kini kita perlu sedar bahawa kejayaan sesebuah negara didorong oleh pembangunan modal insan yang disulami dengan kukuhnya teras emosi dan pemikiran kelas pertama dalam diri. Kesimpulannya, baik atau buruk, gila atau tidak, duka atau bahagia, pilihan itu di tangan kita. Saya Noliana Zakaria, sekian terima kasih.